Mudik ke kampung halaman di Cianjur untuk merayakan Lebaran, Rizky Bilar menemani Lesti Kejora mengunjungi rumah sahabat kecilnya. Dalam kesempatan tersebut, Rizky Bilar menodong sejumlah pertanyaan kepada sahabat Lesti Kejora, ihwal tabiat sang istri pada waktu kecil. Menurut pengakuan Echa, Lesti Kejora sewaktu kecil memiliki sifat alay. Waktu kecil mah gitu, tomboy mah enggak terlalu, cuma dia lagi-lagi masa-masa alay, kata sahabat Lesti Kejora. Beberapa sifat alay Lesti Kejora tersebut diantaranya caper ke teman-teman cowoknya. Jadi, kita masuk ke dalam sarung, jalan di depan cowok, balas Lesti Kejora. Kendati demikian, Echa menilai tidak ada perubahan sifat Lesti Kejora yang signifikan semenjak dari kecil. Gak ada yang berubah dari dulu juga, sambung sahabat Lesti Kejora. Mendengar hal itu, Rizky Bilar tertawa kecil seraya menilai sifat alay Lesti Kejora berkurang sedikit ketika beranjak dewasa. Dulu kan alay, sekarang udah berkurang alaynya. Dari 100% alaynya, sekarang tinggal 70% lah, tutur Rizky Bilar. Perihal momen kehangatan Lesti Kejora dengan sahabat masa kecilnya itu, sejumlah netizen ikut memberikan respon dan komentar yang cukup beragam. Senang banget lihat Leslar jaga silaturahim, tulis seorang netizen. Semoga silaturahimnya selalu terjalin, ujar netizen lain. Selalu menginspirasi, ucap netizen yang lain lagi. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami dan tim, minta maaf.